Saya nggak dengar, Mbak. Saya nggak dengar, Mbak. Aku lagi live loh, hati-hati, jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral, saya minta take down. Kenapa, Mbak? Hai, Pak. Kenapa? Kenapa, Mbak? Enggak, Miss Yuni, aku mau tanya. Ini kan aku sering nonton live-nya Miss Yuni. Kenapa, di YouTube. Ini kan, aku kan kebetulan tinggalnya kan di daerah Tunggul. Barangkali Miss Yuni ada nomor CC yang maksudnya yang overstay atau yang tinggal di luar yang gak ada makanan atau gak ada uang buat simpenan, aku mau kasih gitu buat CC yang kebetulan lagi ada di luar gitu loh, Miss. Maksudnya ngerti gak, Miss? Siap. Iya, kalau ada Miss Yuni boleh kirim ke WhatsApp aku ya, nanti hari Minggu insya Allah aku anterin gitu. Soalnya kebetulan majikan aku kan baik banget nih, sering ngasih makanan. Daripada mubazir nggak kemakan, nah maksud aku mau aku kasih gitu loh, Miss. Siap. Banyak dong. Banyak. Kemarin ada 3-4 cowok datang ke tempat saya minta mie. Oh gitu, boleh, Miss, kalau misalnya daerah Tunggul atau Yunlong atau sekitar daerah-daerah sini gitu loh, Miss. Maksudnya Oke, siap. Tolong kirimnya ke WhatsApp aja ya, Miss ya. Oke, siap. Tapi kamu nggak takut dimanfaatkan oleh orang-orang itu, Ndok? Nggak apa-apa. Insya Allah niat aku baik gitu loh, Miss. Oke, siap. Terima kasih ya, tak simpen nomormu ya, Ndok ya. Iya. Makasih ya. Tolong kirim ya, Miss. Siap. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu ke mereka. Oke, siap. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Ayo, GR saya. Saya GR nih, kebaperan saya. Ayo, di luar sana banyak orang baik ya. Mau bantu. Sebentar ya. Mau bantu makan. Wah, saya nggak bisa ngomong, ini banyak sekali orang baik ya. Saya nggak tahu harus ngomong bagaimana ya. Kemarin kan ada 3 cowok datang ke sini, Mbak. Dia sudah overstay, dijanjikan pekerjaan. Mereka nggak ada uang untuk datang ke sini. Saya kurang tahu bagaimana mereka bisa nyampe sini. Mereka minta tinggal di tempat saya, tapi saya bilang saya nggak bisa menerima. Jadi 3 cowok. Karena saya tidak mau menerima cowok untuk di sini, apalagi overstay ya. Jadi saya cuma bisa ngasih makanan dan uang. Jadi uang di omplong ini adalah menjagani teman-teman yang anak kaburan atau anak-anak yang diusir majikan, tidak punya uang transportasi untuk ambil makanan ke sini. Ini uang jatah mereka. Jadi di omplong ini. Jadi uang omplong ini adalah uang-uang bagi mereka yang membutuhkan. Saya tidak akan menyumbangkan uang-uang ini kirim ke Indonesia loh ya, Mbak ya. Bukan loh. Ini buat teman-teman yang membutuhkan di sini. Hah? Jadi enggak bukan untuk membantu di Indonesia ya, bukan ya. Jangan gagal paham ya. Ini bukan buat di Indonesia ya. Ini buat teman-teman kalian yang ada di Hong Kong sini yang tiba-tiba diusir majikan, nggak ada uang, nggak ada makan. Jadi ini buat mereka yang membutuhkan. Jadi ada kemarin ada 3 cowok datang ke sini minta kopi, minta mie, nggak minta softtek ya, bukan minta softtek ya, mereka minta uang. Jadi karena mereka sudah gelandangan berapa lama, mereka ada di jembatan, saya tidak menyebutkan jembatan mana ya. Nah, intinya adalah di luar sana itu banyak orang yang sudah ketipu, Mbak Eni Waryani, terima kasih sawerannya. Jadi teman-teman kita tuh banyak sekali yang ditipu oleh sesama Indonesia, Mbak. Jadi kalau kalian sebagai warga negara Indonesia ngelihat saudaramu sendiri ditipu, rela nggak sih? Nggak rela ya. Tapi itu si penipunya itu bangga banget gitu loh, pindah-pindah kos. Enak ya. Yang ditipu tidurnya di kolong jembatan. Yang nipu tidurnya di kos-kosan, enak banget. Jadi lucu kan? Jadi kalian yang ditipu dari Indonesia tidurnya di jembatan. Yang ngambil uang kalian enak di hotel. Bahkan bawa minum-minuman, mabuk, karaoke, gaya-gayaan. Ya. Saya ngelihatnya itu di media sosial, wow. Yang ditipu dulu, dosor-dosor di jembatan, di taman-taman.
yang menipu bayu kelambi nih, bener gak sih? Jadi orang-orang yang ada di Indonesia yang masih percaya dengan job cowok, mau apa kalian? Mau apa kalian di sini? Kalian itu tidurnya di mana-mana loh ya. Kok gelem kalian dijanjikan job cowok, bunda terima kasih kopinya. Kan lucu tuh kalian itu. Kalian itu dibodohin orang sesama orang Indonesia percaya dengan job-job itu. Aduh. Dan kalian di sini gelandangan. Ya kalian masih beruntung kalau ketemu sama Mbak Kunti yang mau merawat kalian. Ini buat cowok yang ada di Hong Kong ini yang saat ini jadi overstay, yang dijanjikan kerja terus habis itu bayar job itu. Lah kalau kalian ditemoni sama Mbak Kunti, benar gak? Kalau Mbak Kunti menawarkanmu cinta semalam, ya masih mending kamu. Benar gak sih? Jadi buat teman-teman yang ada di Hong Kong, cowok yang ada di Hong Kong yang saat ini kalian nggak ada tempat tinggal, makanan atau apa, nggak ada softtek ya buat kalian, tapi aku ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan. Kalau kalian mau datang ke sini, ambil aja. Silakan diambil. Ada buat kalian. Jadi bisa dipahami ya, karena di sini tempat saya ini banyak sekali makanan. Tisu basah, tisu kering, sembarang ono. Jakarta, Hong Kong, aku gelandangan dulu lho. Kok gelandangan piye toh? Gelandangan kalau di negara sendiri ya ora apa-apa no. Kalau gelandangan di negeri orang lho kan ya soro toh rek. Bener gak sih? Jadi buat teman-teman nih yang sembuh aja sakit ya. Hello Andre, apa kabar? Wah, ara-ara absen-absenan dewe-dewe. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin menemukan teman-temannya nggak ada tempat tinggal atau apa, saya tidak menyediakan tempat tinggal, tapi saya menyediakan makanan buat kalian, minuman atau apapun. Jadi kita semua itu saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Maksudnya saya untung dititipi, terus kalian yang menitipkan juga dapat rezeki dari sing kuoso, terus gelandangan ojo dibaleni meneh. Berapa banyak gelandangan dan hari ini, kemarin Koko Thomas bilang membelikan tiket buat salah satu masnya untuk pulang Indonesia. Overstay juga. Apa dirawat kayaknya? Siapa sih nganti ngerawat? Siapa sih nganti ngerawat ini? Oh, no, sih nganti ngerawat ini. Jadi, siapa sih nganti ngerawat ini? Saat ini hadir Miss Yuni, tetap semangat, hati-hati. Lo, Miss, iya mbak, saya tidak menerima anak OS mbak. Jadi sekarang saya di boarding house saya ketat loh mbak. Saya ketati memang. Jadi saya tidak ingin menerima anak-anak OS, anak-anak kaburan. Walaupun mas-masnya itu, saya akan bantu makanan, tapi saya tidak membantu tempat tinggal. Jadi mungkin itu aja dari saya teman-teman ya hari ini, karena sebenarnya hari ini hari Jumat, cuman karena tadi pertama ada yang telepon tentang TB tadi, yang kedua tentang siapa? Tentang Murni yang sakit. Nanti kita sambung lagi ya, kalau hari ini Koko Thomas lagi mau ngajak makan di luar. Jadi terima kasih teman-teman bantuannya dan sumbangannya. Sekali lagi, uang ini adalah uang titipan dari kalian semua. Uang ini adalah uang titipan dari kalian semua untuk Murni. Bantu doa Murni, kirim doa buat Murni yang saat ini ada di rumah sakit. Semoga ada mukjizat di hari Jumat ini, diberikan kesehatan, kesejahteraan, diberikan kekuatan yang lebih, dan semoga diangkat penyakitnya, dan kita semua diberikan kesembuhan baik secara mental ataupun fisik. Mungkin itu aja dari saya untuk saat ini, dan terima kasih bantuannya, doanya. Dan ingat jargon kita, kue gorong sugih dok, karena itu kerja yang semangat, kaya. Ingat jargon kita untuk di Hong Kong, kue gorong sugih dok, kerja yang benar, kaya. Jangan lupa. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia.
baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Bye bye.